Harga cabai di pasar DKI Jakarta terpantau mengalami penurunan. Adapun jenis cabai yang turunnya paling banyak adalah cabai rawit hijau. Mengutip Indo Pangan Jakarta hari ini, Senin, 31 Oktober 2022, di pasar Rawamangun turun Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogram, sama halnya di pasar Majestic juga turun Rp20.000 menjadi Rp50.000 per kilo. Selain dua pasar tersebut, di pasar Palmerah juga mengalami penurunan sebesar Rp10.000 menjadi Rp30.000 per kilo. Di pasar Lenteng Agung turun Rp7.000 menjadi Rp33.000 per kilo. Adapun di pasar Johar Baru turun Rp5.000 menjadi Rp25.000 per kilo. Sama, di pasar Petojo Ilir turun Rp5.000 menjadi Rp35.000 per kilo. Kemudian di pasar Tanah Abang Blok AG juga turun Rp5.000 menjadi Rp30.000 per kilo. Harga cabai lainnya yang mengalami penurunan adalah jenis rawit merah. Komoditas ini harganya turun di kisaran Rp5.000 sampai Rp15.000 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 1 November 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.